setelah Anda masuk ke dalam laman web KWSP dan halamannya keluar seperti ini, masukkan nomor ID Anda dan kemudian masukkan password. Langkah ketiga, setelah masuk di homepage ini, tekan option withdraw dekat atas sebelah kanan. Lepas itu, langkah keempat, tekan new application. Kemudian tekan pada withdraw type. Setelah menekan withdraw type, keluar beberapa pilihan dan pilih iLestari. Setelah Anda menekan iLestari, akan keluar panduan seperti dalam screen tersebut. Setelah Anda sudah memahaminya, Anda boleh tekan X pada screen tersebut untuk langkah seterusnya. Oke, setelah keluar halaman seperti ini, masukkan amount yang ditetapkan dan pilih jenis bank Anda. Pastikan maklumat ini diisi dengan tepat. Di bagian ini pula, kemas kini maklumat pribadi jika perlu di ruangan ini. Untuk mendapatkan nomor TAC pula, klik di checkbox dan klik request TAC. Setelah Anda mendapat nomor TAC melalui SMS, yaitu nomor telepon yang Anda telah daftarkan, masukkan nomor TAC di ruangan tersebut dan tekan submit. Setelah menekan submit, artinya kita sudah siap dan hanya menunggu duit masuk ke dalam account kita.